Sertu Yayan Suryana Babinsa Desa Ganda Soli tampak terlihat bersemangat dalam pembangunan pengaspalan jalan. Sertu Yayan berbaur dan bergotong royong bahu-membahu bersama dengan warga binaannya dan sejumlah personel TNI dalam karya bakti TNI Kodim 0622 Sukabumi tahun 2021. Di Desa Ganda Soli Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Kapten Maman dan Ramil 2201 Cisolok sekaligus Pasiter Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi mengatakan, kegiatan bakti TNI tersebut merupakan pengabdian TNI bersama masyarakat untuk membantu mempercepat pembangunan di daerah demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Kami dari TNI akan selalu aktif membantu kesulitan warga binaan dalam melaksanakan kegiatan, baik itu karya bakti maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini sudah merupakan tugas sebagai seorang prajurit yang bertugas di teritorial dengan Babinsa sebagai ujung tombaknya, ujar Kapten Maman. Jurnal Hengki mengabarkan.